sih, alhamdulillah ya, pertama-tama bisa bersyukur bisa menang dan bisa lancar tanpa cedera. Dan yang pasti rasa senang ini belum puas karena masih ada pertandingan partai final besok untuk yang terakhir di partai Indonesia Master ini. Ya mungkin tadi nggak ada target juga harus main 2 set ya, tapi kita menampilkan apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan, yang bisa yang terbaik kita lakukan di lapangan juga. Yang pasti tadi pelatih menginstruksi saya lebih banyak kita bermain di bola depan ya, dan memainkan di servis ya. Jadi tadi beberapa kali saya pas tertinggal 11-15 di game kedua, saya lebih berani mencoba memainkan di servis ya, kadang servis pendek, kadang servis long, dan akhirnya strategi itu bisa juga, dan pelatih juga menginstruksikan seperti itu. Ya tadi sempat lihat juga permainannya Cina, mereka yang satu itu lumayan ya, bola-bola depannya lumayan halus, jadi kita harus mewaspadai itu dan lebih siap buat capek.